dari apabila dari arah Batu Raja, maksud kami hendak menuju ke arah Lampung itu menanjak. Nah, jadi kecelakaan semalam diduga akibat mobil truk Fuso yang bermuatan batu bara itu tidak mampu menanjak hingga termundur dan menabrak. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners. Bersama saya Ido Pramadi, jurnalis Tribun Sumsel di Kabupaten Oku Timur. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi pada Minggu 2 Oktober 2022 atau tadi malam. Di Jalan Lintas Sumatera ini, Kota Baru Selatan, Martapura. Nah, baik Tribuners, dari informasi yang kami peroleh, awalnya sebuah truk Fuso yang bermuatan diduga batu bara ini berjalan mundur pada saat di tanjakan jalan Tribuners. Memang jalan ini menanjak. Nah, selanjutnya ada dua jenis mobil pribadi itu yang berada di belakangnya. Terkena hantaman dari mobil Fuso tersebut. Nah, selanjutnya akibat laka lantas beruntun itu juga menghantam warung makan yang berada di pinggir jalan ini, yakni Sate Pengiran Tribuners. Nah, bisa dilihat saat ini pondok warung makan ini hancur, roboh Tribuners di bagian depan. Nah, dari informasi yang kami peroleh, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun terdapat korban luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, bisa dilihat Tribuners. Saat ini mobil sudah dievakuasi pihak kepolisian. Ini bisa kita lihat ada bekas ya. Nah, ini muatannya, Tribuners. Muatan batu bara. Nah, bisa dilihat warung ini hancur. Nah, untuk lokasi jalan memang menanjak dari apabila dari arah Batu Raja, maksud kami hendak menuju ke arah Lampung itu menanjak. Nah, jadi kecelakaan semalam diduga akibat mobil truk Fuso yang bermuatan batu bara itu tidak mampu menanjak hingga termundur dan menabrak mobil lainnya, selanjutnya menghantam warung makan ini. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa saya laporkan. Saya ucapkan terima kasih.